Dalam video kali ini, Pak D akan menjawab sebuah pertanyaan di kolom komentar. Adapun pertanyaannya itu seperti ini. Pak D, bagaimanakah cara untuk mendapatkan indang atau kodam bila mana saya ingin menjadi pemain reog Ponorogo? Oke, akan Pak D jelaskan. Simak selengkapnya video kali ini. Jangan lupa Anda untuk subscribe. Tolong dijempol. Serta tinggalkan komentar bila mana ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan. Apabila Anda ingin menjadi pemain reog Ponorogo, tergantung pemain apakah yang ingin Anda perankan. Suatu misal Anda ingin menjadi penari jadilan. Apabila Anda sekedar ingin menjadi penari jadilan, saya rasa Anda tidak perlu mendatangkan atau mencari indang dan kodam. Cukuplah Anda belajar latihan menari dan memahami tentang dunia artistik. Apabila Anda ingin menjadi penari bujang ganong atau ganongan, saya rasa tidak perlu repot-repot Anda mencari indang atau mendatangkan kodam. Cukup Anda dengan latihan senam lantai, latihan komedi, atau latihan humor. Tetapi bila mana Anda memang ingin menjadi seorang pembarung reog Ponorogo yang handal dahsyat dan benar-benar spesial, maka yo ora maido, bila mana Anda mungkin merasa kurang punya kekuatan atau kurang tenaga untuk mengangkat dan mengubat-abitkan reog seperti itu, memang dirasakan perlu Anda untuk mendatangkan dan memiliki hal-hal semacam itu sebagai pendukung atau doping. Di era sekarang banyak perguruan, terutama perguruan silat. Dan tidak menutup kemungkinan dari para pembarung-pembarung itu banyak dari kalangan perguruan silat. Nah, tentunya sebelum mereka itu masuk menjadi seorang pembarung, saya yakin sudah punya bekal dari perguruan masing-masing. Entah bekalnya itu seperti apa, itu adalah rahasia perguruan. Suatu misal, sekarang kan banyak perguruan A, perguruan B, perguruan C, perguruan ini, itu. Tentunya dari masing-masing perguruan itu sudah barang pasti sudah diajarkan untuk membangun dan melipat gandakan sebuah kekuatan. Itu pasti ya. Jadi perguruan itu pun sangat besar manfaatnya, baik untuk seni atau untuk yang lain-lain. Nah, sekarang untuk pembarong yang sudah punya bekal kekuatan dari perguruan, pembicaraannya kita tanggalkan dulu dan kita meneruskan bagi pembarong-pembarong yang belum pernah sama sekali ikut perguruan. Tentunya di zaman dahulu pun para pembarong-pembarong itu juga menambahkan sebuah doping atau kekuatan tambahan yang seringkali disebut dengan indang atau kodam. Tetapi kodam atau indang yang dipakai untuk memainkan reog terutama pembarong tidak sama dengan indang dan kodam yang dipakai oleh rekan-rekan untuk jaranan. Apakah bedanya Pak D? Kalau indang atau kodam yang dipakai untuk jaranan itu nyolok sekali ya, sampai para pemainnya itu kesurupan seperti itu. Tetapi kalau indang atau kodam yang dipakai para pembarong reog Ponorogo itu samar-samar dan semu atau tidak seberapa kelihatan atau tidak ngetarani, orang ngetarani gitu loh Mas ya. Nah, tentunya untuk mendapatkan indang itu sama. Kalau rekan-rekan atau teman-teman dari kalangan jaranan mendapatkan indang seperti itu, di reog Ponorogo pun sama. Bedanya, kalau pada seni reog Ponorogo, andai kata ada seorang pembarong
Terus pembarong itu kedatangan prewangan atau bisa dikatakan kemomong. Biasanya dari kalangan teman atau rekannya, pembarong yang sedang kemomong tadi diajak pergi atau dijauhkan. Jangan sampai ada orang yang tahu. Nah, selain itu, untuk reog ponorogo, bila mana pada suatu saat atau pada suatu masa ada seorang pembarong yang kondang, hebat, dahsyat, dan lain sebagainya. Terus andai kata pembarong itu lambat laun termakan usia, lemah, dan silem atau tenggelam, pasti nanti di berikutnya itu muncul lagi pembarong yang baru yang hebat seperti itu. Karena di Ponorogo itu ada pepatah atau kiasan seperti ini, luwak mati siji, tukul siji. Selain itu, ada juga pepatah kepulungan atau kedunungan gitu loh Mas ya. Jadi ndelalah. Andai kata pembarong yang hebat itu tenggelam atau layu, pasti nanti di berikutnya menyusul ada pembarong yang baru yang tidak kalah hebatnya. Itu ndelalah kersane ngalah. Atau tetap ada yang kepulungan atau kedunungan. Nah, mungkin masalahnya itu begini. Mungkin di antara teman sekalian ada yang kebetulan domisilinya atau tempat tinggalnya di luar daerah Ponorogo. Lalu ingin menjadi seorang pembarong yang spesial, yang hebat, yang dahsyat. Andai kata Anda memang ingin benar-benar menjadi seperti itu, ya sebaiknya Anda harus meluangkan waktu untuk berdomisili di Ponorogo dan berkecimpung di dunia reog. Nanti saya yakin Anda akan bisa menjadi pembarong seperti itu. Karena pada tahun-tahun sebelumnya, suatu misal ada dulur yang dari Banyuwangi. Karena dulur tersebut cinta sekali dengan reog Ponorogo, sampai dibelain dia menikah dengan orang Ponorogo. Akhirnya pada saat itu juga menjadi seorang pembarong yang hebat. Nah, dari apa yang Pak dikatakan dalam video kali ini, semoga Anda bisa memahami serta Anda bisa mengolah juga mengembangkan apa yang Pak disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.